Banyak budaya-budaya yang tergerus. Wayang beber sudah digerus, Tiban sudah digerus. Sekarang kalau ada orang ngomong Tiban ini bla 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 bla, sekarang apa? Ritual Tiban sejatinya memohon kepada sang pencipta alam agar diturunkan hujan. Kalau orang mengatakan Tiban ini haram, berarti mereka yang otaknya yang bermasalah. Sebesar apapun ilmu keagamaanmu, kalau kamu tidak memiliki rasa sosial yang tinggi, ambiar, selesai. Dan akhir-akhir ini barangkali Mas Tigor juga paling mengamati lah yang lagi tren di medsos, di berita-berita, media mainstream begitu, tentang banyaknya orang-orang yang sudah mendapatkan predikat dari apa menjadi seorang ulama, seorang pendakwah, seorang ustadz, tapi justru pikiran-pikirannya, statement-statementnya malah bertentangan dengan nilai-nilai kearifan Nusantara. Sebut saja misalnya sungkem diharamkan, terus wayang diharamkan gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam otak orang-orang seperti itu, Mas? Gini loh, tidak usah mengurusi haramnya seseorang kalau harammu sendiri kamu belum paham. Tidak usah mengurusi kafirnya seseorang jika kafirmu sendiri kamu belum paham. Sekarang gini, sejatinya wayang kok bisa ada di kita gara-gara apa? Tidak ada wayang, agama Islam tidak akan pernah ada di Jawa. Terbukti dari apa? Memang wayang cara dakwahnya Sunan Kalijaga. Emang wayang apa toh yang terjadi? Apakah wayang sebagai pengecoh? Bukan. Wayang ini kebanyakan cerita-cerita yang dimana ini akan terjadi di dalam dunia. Sekarang aja sembahyang, gendang sembahyang. Apa toh kata sembahyang? Sembah marang sang yang sayang apa Tuhan? Tidak ada bahasa Arab sembahyang. Ada enggak? Pikir ya. Kita punya budaya, siapapun tidak akan pernah bisa. Banyak budaya-budaya yang tergerus. Wayang beber sudah digerus, Tiban sudah digerus. Sekarang kalau ada orang ngomong Tiban ini bla 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 bla, sekarang apa? Ritual Tiban sejatinya memohon kepada sang pencipta alam agar diturunkan hujan. Kalau orang mengatakan Tiban ini haram, berarti mereka yang otaknya yang bermasalah. Mereka tidak paham apa itu. Banyak tarian-tarian, saya pun sendiri juga penari, saya sendiri pun juga suka seni. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa orang berseni harus melakukan kejahatan, tidak ada. Gitu loh. Jadi jangan dibikin jangan dibikin ambiar, jangan dibikin suatu masalah. Iya. Mainkan otaknya. Saya sudah bilang, sebesar apapun ilmu keagamaanmu, kalau kamu tidak memiliki rasa sosial yang tinggi, ambiar, selesai. Dan sebaliknya, orang sosialnya oke lah, sumbang sana, sumbang sini, agamanya minus. Apa yang terjadi? Kesombongan. Kamu tak sumbang sekian, sebut nama aku nanti atas nama sekian. Jadinya apa kesombongan? Karena apa? Dia sosialisasinya tanpa didasari agama. Orang yang didasari agama tanpa sosialisasi ya seperti itu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghujat. Kita harus ngerti inilah apa kualitas kepribadian orang-orang kita itu seperti apa. Yeah. Orang kalau diajak ngomong benar, dia percaya langsung benar. Diajak ngomong salah, percaya kalau ini salah. Tanpa mereka paham ini apa, tujuannya apa. Yeah. Sekarang harus bisa ngerti buat siapapun yang mengatakan wayang ini haram. Yang haram itu apa? Yang dipermasalahkan apa? Oke. Okay. Yang siapa yang bisa jawab? Yang dimasalahkan apa? Iya, dia selama ini mengatakan bahwa harusnya budaya itu yang menyesuaikan diri dengan agama. Tidak bisa, guys. Kita tidak bisa menentukan seperti itu. Agama bukan menyesuaikan budaya, tidak bisa. Budaya tidak dikongkon menganut agama? Gak bisa ya. Gak bisa. Sekarang gini aja, gak usah jauh-jauh. Saya perias pengantin. Yeah. Ada tradisi namanya temu pengantin. Apakah itu budaya Arab? Simbol kembar mayang itu dari mana? Diibaratkan dari apa? Kembar mayang itu pinjaman kita ke dewa dan
ke dewa dewi yang akan dikembalikan. Banyak saya menemukan pasien seperti itu. Tidak usah pakai ini, orang fanatik. Tapi kok ditemok ke? Kok ngidek ndok? Kok dulang-dulangan? Tidak bisa diberi. Kita punya adat, men. Iya. Itu. Kita punya budaya, kita punya kesenian. Senajan seni ini kebebasan. Gak ada yang namanya seni kok nyolong uang, seni maling itu gak ada. Seni gendaan, seni selingkuh itu gak ada. Seni ini rasa, seni ini kehidupan. Oke, jangan ngejudge orang dari segi apapun, apalagi seni. Apa-apa haram. Wayang haram, ini gak boleh, ini gak boleh. Sebelum kamu ngerti apa artinya haram. Sekarang gini, babi gak gelem, gak mau makan. Minuman keras mau, korupsi mau. Apa itu artinya? Iya. Nggak usah munafik, kowe medok gelem nggak? Sekarang saya tanya. Gendaan gelem toh? Sik doyan toh? Ngambil haknya orang sik gelem toh? Sudah, kita hidup di mana? Ya, gitu. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kita orang Indonesia, kita punya aturan, kita punya adat. Di mana kita harus mengikuti apa yang berlaku di situ. Kita di Jawa, kita cinta wayang, kita wajib. Kamu mau di daerah mana yang tidak ada wayang, bodoh amat. Jangan sangkut pautkan budaya dengan agama. Agama itu urusannya kita dengan Tuhan. Tidak berhak Mas Hendra ikut campur keimanan saya. Dan saya pun juga tidak berhak ikut campur keimanan Mas Hendra. Itu yang saya sampaikan. Menurut saya, kalau menurut jenengan silahkan. Jangankan babi yang buatan Tuhan, iya kan? jangankan wayang yang buatan manusia, babi yang buatan Tuhan aja diharamkan. Diharamkan. Itu loh, men. Ya itu mas, level pemahaman seseorang kan ada tingkatan-tingkatannya ya mas ya. Dan orang jangan mudah terkecoh. Ya tugas kita kan meluruskan mas Igor, supaya orang menjadi paham tentang jati dirinya. Iya, karena saya amati di kita ini kayak sepertinya kurang tentang budi pekerti. Cuma ilusi budi pekerti itu. Iya mas. Kelihatannya ada budi pekerti, tapi kenyataannya seperti apa? Implementasi di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Umur tidak jamin. Betul. Jabatan tidak jamin. Ini yang harus ini. Okay. Harus balance, harus imbang. Iya. Yeah. Kemudian kalau di dunia nyata kan kondisinya seperti ini, amburadul nggak karu-karuan, mulai dari politik, bencana, virus, dan bagaimana di anu mas, di ini ada yang tanya di Istana Ratu Pantai Selatan apakah juga mengalami gonjang-ganjing seperti yang kita alami di sini atau enggak? Enggak, yang gonjang-ganjing cuma kehidupan manusia, karena apa, manusia ini selalu mempunyai rasa yang kurang terima. Kurang memahami apa itu keanugerahan. Yang bikin gonjang-ganjing siapa, manusia? Jin, setan, demit, enggak bisa. Oke. Yang bikin perang ya diri kita sendiri, manusianya sendiri. Oke, mumpung ketemu Mas Tigor, yang tragedi kapan hari itu? Tragedi Pantai Payangan, Mas. Yang di Jember itu, kira-kira kalau penglihatan Mas Tigor seperti apa ya? Itu tidak ada hubungannya tentang mistis, tentang magic. Gak ada ya? Itu ya memang kecerobohan, sudah tahu ombaknya seperti itu, ritual di situ. Makanya kalau ritual jangan sembarangan, harus ngerti. Human error itu ya? Iya, kita ritualnya di mana, tujuannya untuk apa. Saya tidak menyalahkan tentang siapa dia, saya tidak menyalahkan tentang organisasi komunitas apapun. Kalau bisa, pintar-pintar membaca kondisi alam. Saya garis bawahi bahwa tenggelamnya orang-orang itu tidak ada hubungannya tentang makhluk halus. Kalau kemudian terus muncul persepsi iku golek pesugihan dan lain sebagainya, itu gimana itu? Apa toh pesugihan di dunia? Kenapa kok orang-orang yang keliling-keliling itu enggak jamin kok dia kaya? Ayo kalau enggak percaya Mas Indra mau ke wilayah mana? Aku temenin. Apa yang artinya pesugihan? Jin, setan, iblis itu tidak bisa membuat kita kaya, malah menjadi kita miskin. Gitu. Karena apa? Manusia yang kurang terima.
ketika manusia berada di zamannya sudah dipeseni sama Tuhan, jangan memakan buah kuldi. Karena apa? Manusia ini kurang terima, dimakanlah buah kuldi. Sampai terjerumuskan sih di suatu dosa. Itu sudah ada di zaman Nabi, perang zaman dulur sama dulur pun juga ada. Dasarnya manusia itu kurang puas. Gak enak hubungannya sampai demit-demit. Ini di Instagram kalau nggak salah. Iya. Ada artis komedian yang akan menyusul Bunda Dorce. Iya. Sakit kan sekarang? Saya tidak ngerti sakit atau apa ya, memang ajal apapun itu yang menentukan Gusti Allah. Kita manusia tidak akan berhak menentukan itu. Cuma saya pribadi kalau nonton TV itu kadang lihat auranya orang kok kayak orang mau pamit. Itu kan kita mau tulis. Ya semoga dengan aja sendiri langsung muncul ya firasat itu. Ya. Semoga aja tidak terjadi dan semuanya baik-baik saja. Terus apa tuh namanya? Ini saya lihat nih statementnya Bu Ningsih Tinampi nih. Beliau mengatakan bahwa sekarang Dajjal itu sudah bergerak. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Tigor, Mas Tigor memahami Dajjal itu apakah sesosok makhluk yang tinggi besar, bermata satu, terus kemudian sekarang lagi makan jeruji besi di bawah laut, kalau ada adzan, jeruji besi penjaranya itu kembali utuh lagi, ataukah ada konsep lain? Siapakah yang bisa menjelaskan secara real tentang itu? Tidak akan pernah bisa. Tapi kita manusia kudu bisa membedah. Kenapa kok diibaratkan matanya satu? Karena apa? Di dalam dunia itu cuma ada dua. Daratan, lautan, laki-laki, perempuan, baik, buruk, siang, malam. Benar, salah. Apa yang dicari? Bahwa sesuatu penghasut manusia ciri-cirinya tidak memiliki keseimbangan. Entah itu keimanannya yang tidak seimbang. Kita tidak usah perlu cari-cari Dajjal. Balikan ke diri kita sendiri. Kita manusia lebih bisa dari Dajjal. Benar. Lebih bisa dari Dajjal itu. Masuk akal. Logikanya seperti itu. Tidak usah kita bikin yang ribet-ribet. Orang zaman sekarang diajak ngomong ribet tidak akan pernah paham. Diajak ngomong mudah pun dia salah paham. Apalagi diajak ngomong yang berbelit-belit. Tidak cetok, tidak jelas itu. Tapi kalau menurutnya kisah cerita ini menurut cerita ya memang ada. Tidak usah tahun ini, tahun dulu pun juga ada. Cuma kan bersemayam. Ayo Mas Haji, gantian Mas Haji. Oh siap. Alhamdulillah Mas Igor. Gimana? Halo kabar? Mas Bro, baik, kabarnya baik. Semoga semuanya baik-baik. Ketemu ada 2 bulan ya. Mas 2 bulan. Kayaknya ini pembahasannya. Agak tegang. Kan? Agak tegang. Tegang dan tegang. Tegang beneran. Tegang dan ngelak. Dengar-dengar Mas Tigor dari itu ya? Dari Parangku Semua ya Mas Tigor? Iya, Parangku Semua. Nah itu acara apa Mas Tigor? Kalau boleh tahu. Saya. Tulan. Nyambangi. Ya mungkin ritual atau? Enggak, saya enggak ada ritual. Enggak ada ritual. Cuman ya kita cuma cuan-cuan. Kita cuma sowan-sowan dan pesannya ya memang saya tidak mendapatkan pesan negatif dari sana. Alhamdulillah. Semua positif dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita pengen menjadi orang baik ya beradalah di sekitar orang baik. Kalau kamu berada di lingkungan buruk sampai kapanpun, kalau tidak ada niatan kita untuk berubah dari circle-nya, lompat dari circle-nya, dari apa? Sekitarnya ya percuma, sampai kapanpun tetap seperti itu. Pesannya dari sana seperti itu aja. Kembalikan lagi ke diri masing-masing. Intinya baik burukmu ya tergantung dirimu sendiri. Orang lain tidak akan pernah bisa ngelakuin. Terus tentang perkembangan apa, misalnya bencana atau perang, nggak ada kabar Mas Tigor? Kalau itu sudah angkat tangan, sampai makhluk-makhluk seperti itu angkat tangan loh. Gara-gara apa? Menungsone sing wis podo bubrah. Itu. Iya, saya juga sangat menyayangkan Mas Tigor seperti invasi Rusia ke Ukraina. Iya. Kalau membayangkan penderitaan rakyatnya itulah. Jelas menderita lah. Nah, itu menurut terawangan Mas Tigor gimana terawangannya? Merantak. Sedihnya itu loh Mas Tigor. Perang itu nanti akan merantak. Aku enggak ngerti yang perang ini yang direbutkan apa, aku enggak paham yang dipermasakan apa. Yang jelas merantak. Merantak itu kayak apa ya? Merantak. Iya, corone panu sak mini mulai dadi gedhe. Pasti
ada efek domino. Seperti mungkin pasti berefek ke itu loh, Mas Indra. Apa deh? Chernobyl ya? Chernobyl? Itu pasti Chernobyl. Pasti ada efeknya. Radiasinya itu. Oh iya iya. Akibat dari perangnya itu ya. Misalnya misalnya di bom. Prayo. Mobile. Iya, kayak tawon mobile. Gini Mas Tigor, saya melanjutkan ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat Mas, banyak orang begitu terikat dengan dunia. Seolah-olah dunia ini kan mau ditinggal. Wis dikejar mati-matian, ya kan? Terus bagaimana caranya supaya diri kita ini ya okelah ngejar dunia tapi tidak terikat gitu lah. Hati kita tidak melekat dengan dunia itu sehingga ketika nanti roh berpisah dengan jasad, itu kita nggak sempoyongan, kita tahu jalan yang benar, udah nggak terikat lagi sama dunia. Gimana Mas? Nggak bisa. Siapapun manusia, nggak munafik dari manapun, kalau sudah di sini, yang di otaknya tentang duniawi, udahlah, nggak usah munafik. Besto, kondisinya seperti apa, nggak jamin. Terbukti dari apa? Banyak manusia-manusia yang sekarang ini ngawur. Banyak sekali yang ngawur. Senaden apa yang kita bawa ke dalam dunia, kita tidak bawa apa-apa. Kita mau balik ke surga pun kita mau bawa apa kecuali apa yang kita lakuin. Oke. Terus apakah benar Mas sekarang ini bahwa memang jumlah angka kematian itu lebih tinggi daripada angka kelahiran? Banyak. Nanti sampai 2029. Belum bencana. Belum virus. Belum perang. 2030 imbang. 2000 kurang lama berarti. Sekarang sih 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9 tahun. Bayangkan, kita harus enggak kerasa COVID aja sudah berapa tahun. Belum yang lainnya. Iya. Belum yang terjadi di Indonesia di 2022, tambah ngeri.